pemirsa dalam rangka Wardah Color Festival yang menyambut antusiasme masyarakat dalam mendorong Wardah untuk mengeluarkan shade-shade baru Wardah Beauty Tegal gandeng para media dan sejumlah influencer di Pekalongan untuk mengenalkan lipstik yang cocok dengan warna kulit dasar atau skin tone Lipstick adalah salah satu bagian make up yang paling tidak dilupakan para perempuan. Mereka bebas mengenakan warna apapun yang sesuai keinginan dan tentunya cocok dengan warna kulit dasar atau skin tone maupun undertone. Untuk itu Wardah Beauty Tegal menggandeng para media dan sejumlah influencer di Pekalongan untuk mengenalkan lipstick dengan set terbaru. Kegiatan yang dikemas dengan media NKOL Gathering ini berlangsung di salah satu kafe di kota Pekalongan. Wardah Demand Creation, Devi Kesti Andini menjelaskan, media NKOL Gathering yang diselenggarakan ini dalam rangka Wardah Color Festival yang menyambut antusiasme masyarakat yang mendorong Wardah untuk mengeluarkan shade-shade baru. Sehingga Wardah mengeluarkan tujuh shade baru di Wardah Glasting, sedangkan Matte Lip Cream ada empat shade terbaru. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan untuk memilih lipstik agar bibirnya tetap nyaman. Yang paling utama dalam memilih lipstik yakni pilih lipstik yang lembab meskipun matte. Selain itu warna lipstik juga harus disesuaikan dengan skin tone sehingga aplikasi lipstik di bibir dapat terlihat lebih fresh. Mau invite media-media yang ada di area Pekalongan. Jadi sebenarnya yang kita invite itu dari semua. Kalau sampai batang area sekitarnya, terus juga memang kalau untuk ini kan fokusnya adalah media, jadi memang banyak yang kita undang adalah media. Tapi kalau untuk, untuk KOL-nya lebih ke uh, selektif yang uh, mewakili untuk di area aja makanya kalau yang di hari ini kan yang jadi hanya lima uh, orang ya, karena memang kita fokusnya adalah media. Usai media NKOL ini, Wardah Color Festival akan ada di toko-toko maupun mal dengan berbagai macam promo khususnya untuk shade-shade terbaru. Irva Febriani, batik TV, melaporkan.